anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan nama Muhaimin Iskandar menjadi prioritas jadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Hal itu karena koalisi Partai Gerindra dengan PKB yang akan diumumkan pada pekan depan. Hak prerogatif, bahkan prioritas untuk mendapatkan posisi wakil presidennya Pak Prabowo tentu ada di Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Apakah nanti yang kami dengar PKB ingin mengajukan nama Muhaimin Iskandar? Sampai dari sisi itu kami bisa paham. Karena itu kalau ditanya siapa, maka saya selalu mengatakan bahwa itu orang yang paling berhak namanya Muhaimin Iskandar. Kenapa? Karena sampai sekarang koalisi itu terbentuk baru Gerindra dengan PKB. Hal itu dikatakan Ahmad Muzani saat menghadiri Rakerda dan pelantikan Bapilu Parat Gerindra Sumatera Selatan di Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.